menjadi orang yang mudah sebar-sebar. Karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu? Daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif. Tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif. Meme yang lucu itu juga sih. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu? Daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tolong aku balolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong. Bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian. Tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan. Karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting. Bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan. Gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI. Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, berikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar teman-teman semuanya? Senang sekali hari ini kita bertemu di Berau, Kalimantan Timur dalam acara transformasi digital, dan itu adalah ancaman atau anugerah. Nah, pastinya acara hari ini adalah rangkaian dari acara Gerakan Nasional Literasi Digital 2021, dan suatu kebanggaan serta kehormatan bagi saya, Ovi Darin, dipercaya untuk menjadi moderator acara ini dari awal hingga acara ini berakhir. Nah, pada hari ini kenapa sih kita bawa acara Gerakan Nasional Literasi Digital ke teman-teman yang ada di Berau? Nah, ini berdasarkan fakta bahwa ternyata teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia sekarang semakin berkembang pesat, dan hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai angka 73,3%. Berdasarkan fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo akhirnya menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utamanya di masa pemerintahannya yang kedua. Dan sesuai dari arahan visi Presiden tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Mitra Jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 guna meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, serta mendorong kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Dalam peta jalan ini dirumuskan ada 4 kerangka dalam menyusun literasi digital, yaitu ada digital skills, digital ethics, digital safety, dan juga digital culture, yang mana diikuti dengan 3 kerangka program literasi digital yang akan menjadi materi dan topik kurikulum yang diajarkan ke masyarakat, yang mana terdiri dari digital society, digital economy, dan juga digital government. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Informatika dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta internet yang baik dan benar melalui implementasi program literasi digital yang meliputi 34 provinsi, 514 kabupaten kota, dan akan melibatkan 110 mitra strategis siberkreasi dan juga stakeholder terkait lainnya. Mengawali perjumpaan kita pagi hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza, dan berikutnya kita akan menyaksikan video arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Let's go.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa, kelurahan akan terjangkau sinyal 4G, percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya.
Baik, terima kasih banyak kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang sudah menyapa kita semua di acara pagi hari ini. Berikutnya kita akan mendengarkan speech dari Direktur Jenderal Aplikasi Informatika yaitu Bapak Samuel Abriani Pangerapan BSc yang kemudian akan dilanjutkan oleh Bupati Berau yaitu Ibu Hajah Sri Juniarsih Mas MPD. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sadar Kreasi di bawah kerangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sadar Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Sadar Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Berdasarkan survei APJII di tahun 2020, pengguna internet Indonesia sudah mencapai 196,71 juta jiwa, di mana mereka mengakses internet lebih dari 8 jam dalam sehari. Untuk itu diperlukan peningkatan literasi digital bagi masyarakat Berau untuk mengimbangi perkembangan teknologi digital saat ini.
Program literasi digital bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi digital di tingkat dasar, madya, mahir, dan inklusif. Target program ini di tahun 2021 adalah sebesar 12,5 juta masyarakat Indonesia yang terliterasi digital. Untuk meraih target peserta tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi dan pemerintah daerah Berau melaksanakan rangkaian webinar Indonesia Makin Cakap Digital yang dilaksanakan mulai bulan Mei hingga Desember tahun ini. Saya Hajah Sri Juniarsih Mas, Bupati Berau, mendukung kegiatan ini untuk menambah kecakapan digital masyarakat Kabupaten Berau agar dapat memanfaatkan internet dan teknologi digital ini untuk hal-hal yang positif dan kreatif. Menambah daya saing, meningkatkan perekonomian, hingga nantinya dapat turut serta membangun Kabupaten Berau. Mari bersama kita ikuti webinar ini sampai selesai, sehingga kita dapat menggunakan media digital semakin bijak dan cakap, dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Makin cakap digital, Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bupati Berau yang luar biasa menyapa kita semua di acara pagi hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar acara pada hari ini dapat berjalan lancar dan pastinya kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Untuk itu berdoa, disilahkan. Baik, berdoa selesai. Terima kasih banyak. Nah, hari ini kita akan bertemu dengan 4 narasumber yang luar biasa ya untuk teman-teman di Berau. Selamat pagi untuk yang baru bergabung. Tapi sebelumnya saya harus menginfokan nih, ada beberapa tata tertib yang harus dipatuhi dan diikuti oleh teman-teman yang mengikuti acara webinar pagi hari ini. Yaitu pertama, ikuti terus protokol kesehatan yang berlaku, mematikan mic atau mute dan tetap aktifkan kamera videonya. Peserta juga tidak diperkenankan untuk mencoret-coret layar atau menyela pada saat narasumber berbicara. Nanti kalau untuk pertanyaan, silakan tanya pada saat narasumber memaparkan materinya atau setelah pemaparan dengan format yang sudah kita tentukan di kolom chat. Nanti baru saya bacakan di sesi tanya jawab. Dan jangan lupa kerjakan pretest dan posttest. Lalu peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah mengisi posttest melalui link yang akan dibagikan di kolom chat 30 menit sebelum acara berakhir. Aplikasi Siberkreasi sudah bisa di-download di App Store dan juga di Play Store. Hari ini kita punya hadiah total senilai 1 juta rupiah yang mana akan kita bagi untuk 10 calon pemenang yang beruntung ya. Dan hadiahnya berupa pulsa atau imani. Bagaimana cara mendapatkannya? Gampang sekali, yaitu pertama aktifkannya, lalu jangan lupa untuk update keseruan acara hari ini dengan menggunakan hashtag litdikal1753 dan jangan lupa tag kami dan juga follow di Siberkreasi dan juga litdik.kalimantan. Kita tunggu ya nanti di akhir acara, siapa tahu Anda yang beruntung untuk membawa pulang hadiahnya. Pagi hari ini kita akan bertemu dengan narasumber yang pertama ya, yaitu adalah dosen prodi ilmu komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga anggota JAPELIDI. Kita akan bertemu dengan Ibu Rika Lusri Vega SIPMA yang akan bercerita bagaimana aman bermedia digital. Selamat pagi Ibu Rika. Selamat pagi Mbak Ovi. Baik, apa kabar Ibu Rika, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Ibu, silakan berkenalan lebih dahulu dengan teman-teman di Berau karena kita butuh waktu ya untuk mempersiapkan materinya Ibu yang baru kita akan share. Jadi Ibu silakan perkenalan diri terlebih dahulu. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Saya senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi ya. Nggak bertemu lagi, tapi baru pertemuan pertama. Mudah-mudahan nanti akan menjadi pertemuan-pertemuan berikutnya. Dari Jogja, saya menyapa sama teman-teman yang ada di tanah kelahiran saya, karena saya sendiri lahir di Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang. Salam kenal semuanya. Nah, sangat bersyukur sekali karena hari ini saya akan sedikit berbagi, jadi kita akan lebih banyak ngobrol tentang bagaimana
aman bermedia digital seperti yang sudah dilakukan kami bersama JPLIDI, Jaringan Penggiat Literasi Digital, sampai akhirnya JPLIDI memiliki 4 modul berkolaborasi dengan Kemeninfo dan Siberkreasi. Oke, mungkin kita bisa masuk ke materi kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih. Oke. Aman bermedia digital ya. Cek. Halo Bu Rita, selamat pagi. Ibu masih bergabung, suaranya agak putus-putus soalnya. Iya, suaranya feedback balik ke sini. Kalau di sana gimana ya? Di sini putus-putus aja sih Ibu. Oh iya, oke. Ya, saya lanjut ke aman bermedia digital, kemudian next operator. Halo. Ya, oke. Yang perlu kita sadari di awal bahwa kita harus menyadari apa itu sebenarnya media perangkat digital. Kemudian bagaimana perangkat media digital itu jadi sangat familiar bersama kita karena hampir 24 jam ya kita akan selalu berinteraksi dengan media digital khususnya handphone. Tapi yang harus kita sadari juga bahwa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan antara misalnya handphone ini hardware-nya apa, kemudian software-nya apa. Next. Di dalam handphone itu, handphone ini menjadi yang teman-teman ketahui adalah perangkat digital yang secara fisik terlihat dan dapat kita pegang. Tidak hanya handphone, tapi juga laptop, kemudian komputer, kemudian sekarang ada ya jam tangan digital. Jadi kita nggak hanya semata-mata mengatakan bahwa media digital itu adalah segala sesuatu yang berupa handphone, komputer, dan segala macam. Bahkan banyak lagi, karena pada dasarnya digital itu hanya perubahan dari perangkat yang membaca data secara sinyal, kemudian terjadi perubahan secara kode atau angka-angka numer kayak gitu. Nah, inilah yang diolah dalam computerized menjadi sebuah software-software yang ada yang bisa kita akses melalui berbagai perangkat digital maupun baik itu di handphone, kemudian jam tangan, kemudian sekarang ada juga jam dinding digital, kemudian ada komputer, berbagai macam. Nah, jadi media digital itu terdiri menjadi dua, antara perangkat keras dan perangkat lunak. Itu dulu yang kita dan teman-teman semua harus pahami bahwa perangkat digital itu tidak hanya sebatas handphone. Kan kalau misalnya orang sekarang lagi melakukan pemetaan literasi digital itu hanya terfokus pada bagaimana kita menggunakan media sosial, kemudian bagaimana kita mengakses informasi di website, Google, dan segala macam. Padahal lebih dari itu. Jadi ada dua hal. Jadi kecakapan itu harus terdiri bagaimana kita menggunakan perangkat keras dan bagaimana kita menggunakan perangkat lunak. Karena mereka berdua itu saling berinteraksi dengan sangat baik sehingga menimbulkan implikasi yang luar biasa di masyarakat kita. Next. Nah, kenapa penting untuk kita memproteksi perangkat digital itu? Sekarang banyak sekali kasus-kasus yang muncul akibat percepatan teknologi melalui aplikasinya, melalui tadi perangkat lunak yang ada di media digital yang kita miliki, yang sekarang sering banget kita pegang, tapi tidak diiringi dengan kecakapan yang harus kita kuasai. Contoh, mungkin kita punya handphone-handphonenya edisi terbaru, kemudian karena kita sering lihat iklan, kemudian akhirnya kita mengganti handphone kita dengan edisi terbaru, tapi kita tidak bisa menggunakan perangkatnya.
kita hanya bisa menggunakan handphone dengan edisi terbaru itu untuk membalas chat, kemudian menonton dan segala macam. Padahal dia sudah menyiapkan dan memberikan berbagai fasilitas. Nah, itu yang akan menjadi dasar bagaimana nanti kita memiliki kecakapan tidak hanya di software tapi juga hardware-nya. Next. Pertama, ada tiga hal yang harus kita lihat. Dia perangkat digital ini menjadi kunci aktivitas kita saat ini, apalagi pandemi COVID ini ya teman-teman semua. Hampir semua kita kegiatan kita itu melalui perangkat digital. Jadi kita mulai dari buka mata, kita nonton TV, mungkin TV-nya udah TV digital. Kemudian kita bekerja, kita belajar, kita sekolah, semuanya melalui perangkat digital. Kemudian kita bahkan berbelanja, kita menabung, kita melakukan interaksi, semuanya melalui perangkat digital. Itulah akhirnya perangkat digital ini menjadi kunci aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari saat ini, hampir mendominasi. Kemudian dia menjadi penting untuk kita aman dalam menggunakan media digital itu karena setiap kita melakukan dan berinteraksi dengan perangkat-perangkat digital itu, maka software itu meminta kita mengisi beberapa data-data yang bersifat pribadi. Kemudian di situ kita sudah mulai bisa memasukkan bahkan NIK, padahal NIK itu nomor induk kita sebagai warga negara Indonesia, kalau kita masukin aja tuh kita bisa peroleh banyak sekali data-data dari situ. Itu kalau bisa disalahgunakan itu sangat berbahaya karena data-data pribadi itu bisa saja digunakan untuk berbagai macam hal yang berkaitan dengan informasi pribadi kita. Kemudian yang ketiga, kenapa itu penting? Karena media digital menjadi pusat transaksi daring seperti tadi yang saya jelaskan ke teman-teman semua, bahwa kita bisa melakukan banyak hal di media digital tersebut melalui bantuan berbagai aplikasi. Di situ menjadi pusat bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bahkan seringkali ya kita satu rumah, misalnya rumahnya tuh gede, tingkat, kayak gitu. Kita mau ngobrol aja sama kakak kita atau adik kita atau ibu kita, itu melalui sebuah grup keluarga, padahal sebenarnya kita berada di satu rumah, kayak gitu. Nah, dia transaksinya nggak hanya transaksi ekonomi, tapi kita juga melakukan transaksi sosial, transaksi budaya, dan segala macam. Next. Setelah kita melihat bagaimana perangkat digital itu menjadi penting, kita juga perlu mengecek kasus-kasus yang sekarang banyak sekali terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia, kejahatan siber. Walaupun sekarang pemerintah sudah sangat membantu kita dengan memberikan layanan khusus yang dikenal dengan polisi siber. Nah, teman-teman semua mungkin udah tahu. Jadi, kita setiap kegiatan, aktivitas kita di dunia siber itu udah ada nih polisinya gitu. Kalau dulu polisinya itu kita bisa lihat berseragam dan segala macam, tapi ada sebuah masyarakat baru yang ada di dunia siber, kita nggak bisa lihat tuh polisinya memakai seragam apa, tapi ada polisinya. Dia bertugas untuk menjaga apa saja yang kita lakukan, apa saja yang terjadi, agar tidak memperluas kejahatan-kejahatan siber yang terjadi di dunia siber itu. Nah, dari tahun ke tahun, dari tahun 2015 sampai 2019 itu terjadi peningkatan yang luar biasa. Jadi kejahatan itu terus bertambah. Makanya adalah program ini yang diluncurkan oleh pemerintah agar kita cakap. Jadi kita membantu polisi siber yang ada di Indonesia untuk menyaring terlebih dahulu, terhindar dari berbagai kejahatan-kejahatan siber tersebut. Next. Ada beberapa contoh kasusnya ya. Di sini ada kasus tentang beberapa waktu lalu itu tentang bagaimana penyalahgunaan data pribadi di Pontianak. Jadi dia data pribadinya digunakan untuk sebuah pinjaman online. Kemudian ada juga yang rekening banknya dibobol. Kemudian tagihan palsu dan rentetan penyalahgunaan data pribadi. Kemudian pencurian data pribadi dalam pusaran bisnis fintech ilegal. Nah, ini menjadi PR yang luar biasa juga buat kita. Kalau saya, ini kan kita harus saat menggunakan, apalagi di apa ya, situasi kondisi ekonomi yang lagi susah sekarang karena pandemi, jadi orang itu gampang tergiur menggunakan finansial teknologi untuk
untuk melakukan pinjaman online dengan iming-iming yang kemudahan, praktis, dan segala macam. Tapi data-data yang kita isi, kalau kita tidak tahu bahwa itu fintech yang legal, maka itu sangat berbahaya karena dia dapat mengakses data pribadi kita dan melakukan apapun yang bisa dia lakukan melalui teknologi. Next. Selanjutnya. Pertanyaan sekarang gimana sih caranya kita menghindari ancaman-ancaman tersebut? Bagaimana kita bisa memproteksi dan kita bisa tetap aman ke dalam berinteraksi dengan media digital, baik saat kita menggunakan hardware-nya ataupun kita menggunakan software-nya. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Next. Pertama, kita paham dulu apa sih malware? Malicious software. Jadi dia perangkat yang digunakan secara diam-diam oleh pihak lain yang mencuri data pribadi, info privacy, hingga uang melalui peretasan sandi jarak jauh, bahkan meretas lokasi hingga pembebanan biaya palsu pada akun pribadi kita. Ini kadang kita misalnya kita sekarang senang ya karena dengan berbagai kemudahan yang disajikan oleh perangkat yang kita miliki, perangkat digital yang kita miliki itu kita bisa mengakses berbagai macam cara. Bahkan mungkin saya di sini jika saya buka handphone saya bisa tahu nih lagi lokasi kegiatan ini para operator ada di mana dengan bantuan Google Map kayak gitu. Jadi kita bisa cek oh di gedungnya ini nih CEO-nya ada di mana, kemudian kanan kirinya seperti apa. Itu tuh bisa kita lihat walaupun posisi saya ada di Jogja. Tapi sayangnya penggunaan yang secara diam-diam itu bisa disalahgunakan oleh orang-orang tertentu yang memiliki niat-niat jahat. Makanya kita harus sangat hati-hati saat kita mulai memasukkan data-data pribadi kita. Kita harus melihat apakah dia berasal dari aplikasi-aplikasi yang dijamin legalitasnya oleh negara kita atau tidak. Next. Gimana cara kita memproteksinya? Tadi saya bilang bahwa kita harus menjamin bahwa kita mengisi data digital kita itu melalui aplikasi-aplikasi yang dijamin oleh negara kita bahwa dia aplikasi-aplikasi secara legal. Misalnya kita mendownload aplikasi dari App Store, ada di Google Play, App Store, dan yang lainnya, itu karena untuk menjadi sebuah aplikasi yang bergabung di App Store tersebut, kita harus mengisi berbagai macam identitas dari aplikasi tersebut. Sehingga jika terjadi sesuatu dengan data pribadi kita, pada saat kita join dengan salah satu software atau aplikasi yang kita gunakan, kita bisa melacak apa saja identitas dari si aplikasi tersebut. Apakah dia sudah memenuhi persyaratan yang dilakukan oleh Google Play dan segala macam. Jadi si aplikasi ini sudah tersaring dulu nih oleh Google Play-nya. Dia juga sudah tersaring dulu oleh App Store-nya. Dia sudah mengisi berbagai data pribadi, kemudian data kontak yang harus dia penuhi sehingga dia bisa muncul dan hadir di Google Play. Jika ada keluhan dan berbagai macam kendala, kita bisa menghubungi Google Play untuk mengecek apakah aplikasi ini bisa bertanggung jawab tidak dalam penggunaan data-data pribadi kita. Selanjutnya, jangan mudah memasukkan data pribadi pada tautan-tautan asing. Jadi, saat kalian menemukan tautan asing yang dikirimkan melalui SMS, jangan langsung percaya. Jangan langsung diklik link-nya. Gunakan media digital lain untuk mengecek tautan tersebut. Perhatikan dan cek kembali situsnya. Nah, dari situ kita akan melihat bahwa jangan dulu masuk. Itu untuk menjaga jangan sampai kita memasukkan data pribadi kepada tempat-tempat yang nanti bisa mengancam data pribadi kita dan tersebar sehingga terjadi kejahatan cyber. Karena waktu saya sedikit lagi, slide terakhir ya. Next, Mbak. Oke. Ya, nah ini yang ketiga yang juga kadang kita suka lengah. Saat kalian ada kerusakan dengan handphone, kemudian laptop, kemudian perangkat digital lain yang di situ berisi dengan informasi pribadi kita, usahakan kalian lihat dulu apakah si service
yang kita tuju itu juga dari service-service yang legal. Kemudian jangan sembarangan. Nah, dari situ mereka bisa sekali mengakses berbagai informasi, kemudian bagaimana data-data yang dimiliki oleh perangkat hardware kita, karena softwarenya bermasalah, hardwarenya jadi bisa dibuka, sehingga dia dapat berbagai macam data informasi. Itu ada beberapa tadi yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga habis ini kita bisa berdiskusi lebih banyak bagaimana kita untuk menjaga supaya tetap aman saat menggunakan media digital, tidak hanya pada softwarenya, tapi juga pada softwarenya. Pada hardwarenya, tapi juga pada softwarenya. Begitu aja Mbak Ovi, saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Rika sudah berkenan untuk membuka pagi hari ini dengan materinya, yaitu aman bermedia digital. Untuk teman-teman yang masih penasaran nih, atau mungkin ada yang pengen ditanya dari materi yang disampaikan Ibu Rika, bisa tulis pertanyaannya di kolom chat dan nanti saya akan pilih-pilih bersama tim sehingga nanti kita bisa bertemu di sesi tanya jawab ya. Sekali lagi terima kasih Ibu Rika. Oke, setelah dari Bu Rika, kita lanjut ke narasumber berikutnya di pagi hari ini. Kita akan bertemu dengan Direktur Politeknik Sinarmas Berau Koal, ya, yaitu ada Pak Kris Adidaha, SMN, MMCSCA, NCPLM. Selamat pagi, Pak. Hari ini Pak Kris akan cerita tentang etika komunikasi digital. Nah, untuk itu silakan Pak, saya persilakan untuk memperkenalkan diri, lalu silakan langsung share materinya. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu dan juga partisipan di webinar. Perkenalkan, nama saya Kris Adi Nugraha dari Politeknik Sinarmas Berau Koal. Diminta untuk berbagi sharing mengenai etika digital. Tentunya kita tadi sudah dibuka wawasan kita bagaimana kita juga harus mempersiapkan diri bergabung di dalam dunia digital ini dengan banyak hal pengetahuan kita harus secara hardware dan software. Nah, kali ini kita akan membicarakan mengenai etika digital. Etika komunikasi digital. Apa itu etika? Etika sendiri itu timbul karena kebiasaan, ya, di mana kita bisa melihat apakah tingkah laku kita ini bisa dipertahankan atau diberlakukan di dalam suatu komunitas yang sudah mempunyai nilai atau kualitas, ya, mengenai standar penilaian molar itu. Jadi ketika manusia itu mempunyai etika, dia bisa merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita. Jadi kita bisa menerapkan apakah ini benar, apakah ini salah, apakah ini baik, buruk, dan tanggung jawab. Dan juga diperlukan etika untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Nah, di sini etika ini adalah memerlukan sikap kritis yang juga metodis, sistematis di dalam melakukan refleksi. Dan etika sendiri merupakan sebuah ilmu. Kalau di perkuliahan nanti juga akan mendapatkan etika bisnis, bagaimana kita mahasiswa nantinya bisa melihat bahwa di dalam dunia kerja, dunia bisnis itu juga perlu etika. Tapi dalam hal ini kita akan membahas bagaimana etika itu diberlakukan di dalam dunia digital. Ya. Nah, sebagai suatu ilmu, objek dari etika itu adalah tingkah laku manusia. Ya, berbeda dengan ilmu lain yang meneliti tingkah laku manusia, etika ini melihat sudut pandangnya secara normatif. Ya. Etika itu melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan. Perbuatan siapa? Perbuatan manusia-manusia. Bagaimana etika komunikasi digital? Etika komunikasi digital ini sebenarnya juga merupakan komunikasi publik.
komunikasi digital melibatkan banyak sekali orang. Komunikasi digital itu melibatkan publik, ya. Komunikasi publik sendiri merupakan proses timbal balik, pertukaran sinyal untuk memberi informasi, membucu atau memberi perintah, dan berdasarkan makna yang sama. Nah, siapa yang dimaksud dengan publik di sini? Publik di sini adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun secara eksternal. Nah, komunikasi publik ini berlangsung di area publik. Area publik mana yang kita sekarang bisa lakukan? Banyak sekali, ya. Media sosial itu termasuk juga di dalam area publik, ya. Dan publik-publik yang ada di dalam itu banyak sekali, dari suku-suku, ras-ras, siapapun yang bisa terlibat di dalam kegiatan ini masuk di area komunikasi publik. Maka di dalam etika komunikasi publik itu menjadi hal penting, karena prosesnya tidak hanya juga menyampaikan sebuah informasi, namun juga membentuk opini publik serta membangun keinginan dan niat untuk bertindak berdasarkan pesan dan juga mengarahkan tindakan-tindakan. Komunikasi publik ini sudah kita lakukan. Terkecil kita sekolah dari SD, SMP, SMA, kita komunikasi dengan teman-teman kita, dengan guru-guru kita, itu masuk di dalam komunikasi publik. Apa yang dimaksud dengan literasi digital sendiri, ya? Kita melihat di dalam konsep komunikasi digital itu melibatkan dunia maya, termasuk juga realitas maya, ada komunitas maya, ada di chat room dan bot, ya, termasuk juga keinteraktifan, hypertext, dan juga multimedia. Konsep di dalam komunikasi digital. Nah, dunia maya itu terhubung secara global, ya. Didukung dan terakses secara computerized, secara multidimensional, dan juga artificial ataupun virtual. Nah, dunia maya kalau tahun-tahun 90 masih kurang. Saya mengalami ketika dunia maya sudah mulai tergabung di tahun-tahun 96, itu sudah mulai bagaimana kita bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan internet, meskipun di area-area terbatas dan juga perusahaan-perusahaan yang terbatas. Nah, kalau kita melihat, ya, di dalam hal ini, dunia maya ini, kalau di komputer ini ibaratkan sebuah jendela. Kita bisa membuka, kita bisa melihat siapapun di situ. Bagaimana realitas mayanya? Itu ada bagaimana kita melihat yang namanya virtual reality. Bagaimana pemakaian komputer itu bisa menstimulasikan pengalaman dengan cara yang sama dengan realita. Jadi pengalaman-pengalaman yang secara virtual itu bisa hampir sama dengan realitanya. Ya. Virtual reality kita bisa menggunakan sarung tangan, earphone, goggles, ya, kacamata, ya, sambung dengan komputer. Nah, rangsangan berubah sesuai dengan gerakan. Kita menggelengkan kepala, gerakan lain itu bisa tercapture di dalam komputer itu sendiri. Bagaimana dengan komunitas maya? Komunitas maya ini komunitas yang muncul di dunia komunikasi elektronik. Tadi bisa komunitas-komunitas ini bersifat positif maupun negatif. Diharapkan dengan sosialisasi literasi digital ini, kita mampu bergabung dengan komunitas-komunitas yang produktif, ya, yang positif, ya. Kenapa? Karena kita secara manusia menginginkan komunikasi. Komunikasi kepada siapa? Kepada setiap orang. Orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang baru, ya, dan masing-masing mempunyai ketertarikan untuk berkomunikasi. Contohnya adalah kita masuk di dalam dunia Facebook, Twitter, Instagram, ya, itu hampir semua mempunyai jaringan atau akun di dalam Twitter, Facebook, dan Instagram. Mungkin orang-orang yang di angkatan-angkatan orang tua kita itu kurang mengenal, tetapi di dalam
dunia anak-anak muda sekarang ya, milenial, itu hal yang lumrah kalau mereka sudah bisa mengakses Twitter, Facebook, dan Instagram, dan sebagainya. Tapi kalau orang-orang tua kita perlu edukasi ya untuk bisa menggunakan hal tersebut. Oleh karena itu memang literasi digital itu juga sebenarnya perlu disosialisasikan ke level yang lebih tua ya. Orang-orang tua kita yang belum bisa mengakses dunia digital. Apalagi semua sekarang digunakan sarana digital untuk berkomunikasi, bertransaksi, maupun kita melakukan hal-hal yang lain. Nah, chatroom dan bot. Nah, chatroom ini adalah ruang untuk kita bisa berkomunikasi, mengobrol ya, langsung dengan orang lain yang belum kita kenal. Kalau dengan multi-user domain ini, permainan interaktif yang bagus, canggih ya, dan sebuah game, banyak sekali kita bisa join dengan multiplayer ya, dengan berbagai peran-peran yang kita bisa fantasikan. Ya. Nah, beberapa multi-user domain ini juga dilengkapi dengan bot ya, atau sekarang robot ya, di mana kita bisa mempunyai daya chatting canggih, chatterbot. User kalau tidak tahu, kemungkinan dia kesulitan membedakan dia interaksi dengan orang lain atau dengan sebuah robot atau dengan program komputer. Nah, keinteraktifan itu bahwa pendapat-pendapat Lewis dan Lincoln itu menyatakan bahwa interaktivitas pada World Wide Web atau WWW ini memiliki dimensi penting ya. Ada daya hibur, pilihan, daya sambung ya. Dan juga pendapat menyatakan bahwa kemampuan pengguna untuk berkomunikasi secara langsung dengan komputer dan mempunyai dampak pada pesan yang dibuat. Hypertext. Hypertext atau hyperlink itu adalah spot-spot pada halaman web yang kalau kita klik itu bisa langsung menuju halaman yang kita inginkan. Berpindah dari satu spot ke spot lain dalam bentuk dokumen maupun situs di dalam internet. Multimedia itu sebuah sistem komunikasi yang menawarkan perpaduan teks, grafik, suara, video, dan animasi. Nah, masuk di dalam etika digital. Etika digital itu ada di lingkungan belajar kita. Bagaimana kita mampu mengakses digital, bagaimana kita mampu berkomunikasi secara digital dan juga literasi digital. Dan di lingkungan sekolah kita bisa melihat bagaimana hak-hak digital itu juga dilindungi. Dan juga etiket digital, keamanan digital, tanggung jawab kita di dalam hal-hal seperti ini. Di luar sekolah ada yang namanya hukum digital, ada namanya transaksi digital. Termasuk juga kesehatan digital. Kemungkinan besar juga kita kalau mengalami kesulitan-kesulitan di dalam mengakses fasilitas kesehatan, sudah banyak juga ya software-software program bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan dokter-dokter ahli melalui digital seperti itu. Nah, etika komunikasi digital, itu kita harus dan mampu mengingat tulisan kita itu adalah perwakilan dari kita. Kita harus juga mampu mengendalikan emosi kita ketika kita berkomunikasi secara digital. Kita harus juga mampu sopan, santun, bisa mengendalikan unggah-ungguh. Bukan sebagai milenial kita seolah-olah bahwa segala sesuatu itu sederajat. Masih harus ada etik yang kita pertahankan. Yang diajak komunikasi di dalam hal ini adalah manusia. Manusia itu sebagai human, dia mempunyai sifat yang berbeda-beda. Kadang kita menganggap kita komunikasi dengan sahabat kita menggunakan kata-kata secara pribadi itu dianggap biasa. Tetapi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain,
bisa saja orang lain itu tersinggung. Karena apa? Cara ataupun kalimat-kalimat yang kita pergunakan itu di dalam budaya suatu daerah ataupun suku itu adalah sesuatu yang kasar. Nah, termasuk juga di dalam etika komunikasi digital kita harus menggunakan tulisan dan bahasa yang jelas. Kita mungkin di dalam komunitas tertentu menggunakan bahasa-bahasa prokem ya, atau singkatan ataupun apa yang bisa hanya diketahui oleh komunitas itu tersebut. Tetapi dalam komunikasi secara umum, kita wajib menggunakan tulisan dan bahasa yang benar. Termasuk juga menghargai privasi orang lain. Data-data yang kita peroleh dari rekan-rekan kita di dalam komunikasi secara digital, tidak boleh kita share, tidak boleh kita bagi tanpa ada izin sebagai hak privasi orang lain. Hal itu juga harus kita lakukan, dan terkadang kalau kita tidak mampu ya, mengendalikan emosi karena kita ada sesuatu hubungan yang tidak baik, nah, privasi orang lain yang kita peroleh, itu karena tidak bisa kita kendalikan emosi kita share. Nah, itu dalam etika komunikasi digital dilarang. Nah, etika dalam teknologi informasi. Di sini kita lihat bagaimana teknologi itu berkembang ya, secara revolusioner melalui perangkat-perangkat kerasnya dan juga bersifat evolusioner ya pada perangkat lunaknya. Jadi perkembangan teknologi yang secara cepat ini juga seringkali memunculkan berbagai permasalahan di dalam penerapannya di masyarakat. Ada masyarakat yang tidak terjangkau secara komunikasi dengan baik, begitu ada perubahan-perubahan teknologi itu perlu sosialisasi yang harus mereka pahami, termasuk kalau kita sekarang penggunaan Peduli Lindungi. Tidak semua orang bisa menggunakan Peduli Lindungi di dalam perkembangan teknologi yang seperti ini. Padahal itu diperlukan sekali kalau kita mau berkomunikasi atau berinteraksi dengan banyak orang di kota-kota besar. Jadi, adanya etika di dalam teknologi informasi juga mengharapkan masyarakat atau pengguna itu memahami dan mengetahui bagaimana cara menggunakan dengan baik dan benar. Ini beberapa contoh isu yang ada di dalam pemanfaatan teknologi informasi. Ada cybercrime, ada cyber etik, ya, ada e-commerce, ada juga pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, HAKI. Cybercrime ini didefinisikan yaitu perbuatan melawan hukum dilakukan dengan menggunakan internet berbasis kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Banyak sekali tipe-tipe cybercrime ini, ya, berdasarkan aktivitas, ada kegiatan, motifnya, dan juga sasaran kejahatan. Nah, kalau aktivitasnya itu ada unauthorized access, jadi seringkali kita ingin masuk melihat ya dokumen-dokumen orang lain itu adalah termasuk dalam cybercrime. Ada hacking, ada cracking, gitu. Cyber espionage, ya, mengamati, mata-matai sistem dengan tujuan mencari kelemahan. Ya. Ada juga illegal content, ya. Bagaimana menyebarkan informasi ke internet sesuatu hal yang tidak benar atau hoax. Ya. Termasuk juga aktivitas penyebaran virus. Ya. Kita seringkali ada program-program yang menyebarkan virus menyebabkan komputer-komputer kita rusak. Itu masuk di cybercrime. Nah, kalau motifnya ini ada sebagai tindakan berupa kriminal ataupun kejahatan yang berupa abu-abu ya. Kita masih sulit ini termasuk kriminal atau bukan ya. Karena segala sesuatunya tergantung dari niatnya ini. Ini sebagai contoh yang tindakan kejahatan abu-abu itu adalah bagaimana seorang hacker menerobos sebuah sistem, tapi hanya ingin masuk aja itu, melihat oh kelemahan sistem ini bisa ditembus itu. Dia tidak melakukan apa-apa yang rusak. Ya.
Nah, ini ada juga bagi cybercrime dengan sasaran kejahatan bisa menyerang individu, menyerang hak milik, ya. Cyber etnik, ya. Perkembangan internet yang pesat juga perlu dibuatkan aturan atau etika beraktivitas di dalam dunia maya. Ya. Alasan diperlukan etika berinternet itu adalah internet itu berasal dari berbagai negara, berbagai bahasa, budaya, adat istiadat yang berbeda. Dan pengguna internet itu orang-orangnya hidup dalam anonymous, ya, tidak dikenal, ya, seperti itu. Oleh karena itu kita juga perlu etika di dalam penggunaan internet. Etika berinternet, ya, netiquette pada one-to-one communication, di mana komunikasi ini menjadi terjadi antar individu dalam dialog, ya. Menggunakan email, chatting, ya. Dan one to many communication, jadi bagaimana seorang bisa menyampaikan pendapat ke banyak orang, ya, jadi orang bisa komunikasi dengan beberapa orang sekaligus, ya, di dalam diskusi online, termasuk kita nanti bisa berchatting, ya, seperti itu adalah perlu menggunakan etika berinternet. Baik Pak, mohon maaf, e-commerce. Saya juga mau mengingatkan waktunya sudah habis, ya Pak. Oke, baik. Tapi boleh, ya, dilanjutkan sedikit dulu, ya. Kita akan sambung lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Kris. Iya, terima kasih banyak Pak Kris sudah berkenan untuk sharing-sharing sama kita semua nih dan teman-teman yang ada di Berau, ya, untuk acara pagi hari ini, yang mana penyampaiannya juga luar biasa materinya. Semoga nanti banyak pertanyaan-pertanyaan bagus yang bisa kita diskusikan dan nanti akan saya share di akhir acara. Begitu ya Pak, kurang lebih. Terima kasih banyak Pak Kris. Kita akan beralih ke narasumber berikutnya. Kita akan beralih ke narasumber berikutnya. Kita akan bertemu dengan Kak Ana Rahmawati yang bercerita mengenai must have tools for content creator. Nah, Kak Ana ini adalah co-founder social media management agency dan seorang content creator. Itu kita ajak ngobrol langsung aja. Selamat pagi. Pagi, Kak Ovi. Apa kabar? Baik. Selamat pagi. Oke, Kak Ana, boleh nih dilanjutin aja ngobrol-ngobrol mengenai must have tools for content creator, karena kayaknya tadi masih agak nyambung nih sama apa yang diomongin sama Pak Kris. Nah, untuk itu silahkan Kak perkenalan diri lalu memberikan pemaparan materinya. Saya izin share screen, ya. Selamat pagi teman-teman di Berau. Selamat pagi. Pagi Pak Kris, Bu Fajaria, Bu Rika. Oke, saya share materi saya. Sorry. Agak nervous nih hari ini, soalnya pesertanya banyak banget pagi ini. Oke, okay. Hari ini saya akan apa-apa. Share. Oke, okay. Hari ini saya akan share must have tools for content creators, ya. Ini disclaimer dulu, jadi ini adalah tools, aplikasi-aplikasi yang saya pergunakan sehari-hari untuk saya kerja. Dan ini saya share dengan teman-teman semua, karena kalau umpamanya ada teman-teman yang masih belum familiar dengan tools-tools ini tuh adalah tools-tools yang menurut saya user interface-nya atau tampilannya itu paling gampang, paling mudah dipelajari, terus learning curve-nya, proses mempelajari aplikasi-aplikasi ini juga nggak memerlukan waktu lama, jadi kayak mungkin kalau teman-teman intens banget, satu minggu aja paling udah bisa bikin konten dari aplikasi-aplikasi yang share hari ini. Oke, saya lanjut. Sebelumnya saya kenalan dulu, ya. Perkenalkan, nama saya Ana. Saya bekerja sebagai virtual executive assistant untuk sebuah digital marketing agency di US. Saya nggak pernah ke US. Jadi karena namanya virtual, dari proses interview, proses saya ngirimin aplikasi interview sampai sekarang udah kerja hampir 2 tahun, itu semuanya hanya saya lakukan melalui Skype atau chat di WhatsApp, dan kerjanya pun menggunakan tools-tools ini. Ini semua adalah kebanyakan dari tools-tools yang saya share hari ini adalah real-time tools, jadi kalau saya share link-nya, CEO saya bisa langsung akses, dan mereka juga bisa approve atau edit apa yang saya kerjakan. Terus kalau seandainya teman-teman mikir, kayaknya yang mau di-share Mbak Ana ini bukan sesuatu yang saya perlukan.
karena saya bukan content creator. Karena kebanyakan dari kita masih mikir content creator itu adalah orang-orang yang kayak gini, orang-orang yang terkenal kayak Hamish atau Raisa, orang-orang yang mungkin nge-share lifestyle-nya mereka di sosial medianya mereka, mungkin yang share kehidupan pribadinya mereka. Mungkin teman-teman mikir, saya nggak suka nge-share kehidupan pribadi saya nggak pengen jadi content creator. Nah, sekarang content creator itu dengan semakin lebih banyak orang yang aware sama digital world, sama dunia digital, sekarang content creator itu benar-benar sangat bervariasi. Ini saya kasih contohnya. Ini saya ambil, ini yang dari luar negeri dulu ya. Paling kiri itu ada Matt Atlert. Kalau teman-teman lihat, dia adalah self-taught pastry chef. Jadi kerjanya dia benar-benar bagus banget. Apa yang dia share di situ bagus banget. Dan dia nggak ambil particular course, nggak kuliah. Dia bilang self-taught. Terus yang kedua ada Jim Seven, yang James Hoffman ini. Dia ini nge-share tentang kopi, teman-teman. Bayangkan kopi, tapi dia emang pintar banget untuk mengembangkan topiknya. Jadi kontennya dia banyak banget, di YouTube-nya dia juga bagus banget yang dia share, kayak gimana caranya bikin espresso yang bagus, yang enak, kayak gitu-gitu. Itu kan kalau kita mungkin, kalau saya mungkin nggak akan kepikiran meskipun saya suka kopi. Terus yang ketiga ada Erika's Poetry, dia nge-share tentang puisi. Mungkin teman-teman ada yang suka bikin puisi, teman-teman bisa share puisinya, bisa dikomersilkan, bisa dibikin e-book, atau mungkin nanti bisa bikin buku yang physical book kayak gitu juga. Atau ini dia malahan bikin jewelry, bikin perhiasan-perhiasan gitu yang ada tulisan puisi-puisinya dia, kan kreatif banget. Yang ini yang keempat ada Miss Excel. Jadi dia kontennya dia yang dia share itu ya formula-formula Excel. Jadi kalau ada mungkin teman-teman yang pinter, yang skillnya mungkin ada di Excel atau Microsoft Word mungkin ya, kalian bisa bikin konten kayak dia. Ini caranya dia mendapatkan uang, monetizing kontennya dia ini dengan jualan online course. Jadi dia dapat passive income gitu loh. Kalian nggak perlu kerja setiap hari, cuma tinggal ngerekam online course aja, terus langsung dapat duit transferan kalau ada orang beli kan. Terus saya kasih contoh lagi yang dari orang Indonesia ya. Yang pertama ini ada Introvert Gaul. Orang ini dia nge-share tips-tips karena untuk jadi introvert tapi tetap bisa, tapi apa, social skill-nya itu masih bagus kayak gitu-gitu. Ini orang yang ini mereka saya nggak follow, tapi berarti mereka nggak bagus ya. Cuma saat ini mungkin kurang relevan dengan saya, jadi nggak satu. Yang kedua ada Syamas Fitria, ini nge-share tentang Canva. Ini salah satu yang akan saya share nanti juga. Terus ketiga ada Fardiyandi, dia share tentang self-development. Terus cara jualan, mungkin teman-teman ada yang mau mulai side job, bisnis kecil-kecilan, tapi nggak tahu mau mulai dari mana, bisa follow cara jualan. Ini dia nge-share tips-tips yang bagus-bagus banget. Saya mulai, jadi content creator ini saya kutip dari stateofdigitalpublishing.com. Content creator is responsible for providing information and material across any platform or channel. Jadi content creator itu nggak harus orang yang nge-share lifestyle, kayak nge-share kehidupannya, atau orang-orang yang terkenal kayak Raisa sama Hamish tadi. Content creator itu tugasnya ya menyediakan, memproduksi informasi dan material melalui berbagai platform atau channel. They usually target a specific end user or audience in specific context. Content creator can contribute to any formats such as blogs, news, image, video, audio, email, social updates, and other related contents. Jadi kayak fotografer atau videografer itu mereka juga bisa disebut dengan content creator kalau mereka nge-share kerjaannya mereka di dunia digital. Oke, yang pertama ini ada konten atau project management tools. Kenapa saya nge-share ini? Karena kalau seandainya teman-teman udah mau mulai menekuni dunia content creator sebagai entah itu side job atau itu
pokoknya kalian mau menseriusi dunia content creator lah ya. Nah, kalian itu perlu yang namanya tools-tools ini. Kalaupun nggak pakai tools ini, masih banyak banget contoh tools yang lain. Saya hanya ngasih ini karena ini yang saya benar-benar familiar, saya pakai sehari-hari. Yang pertama ada Trello.com. Trello ini bentuknya kayak board gitu. Jadi dia sebenarnya tampilannya kayak board kosong gitu. Nanti kita bisa edit-edit. Nanti saya kasih contoh tampilannya di slide berikutnya. Yang kedua ada Asana.com. Asana juga sama-sama Trello. Yang ketiga ada Google Sheet. Kalau kalian nggak suka mempelajari Trello atau Asana dan sudah familiar dengan Google Sheet, bisa pakai Google Sheet. Kita lihat tampilannya Trello ya. Ini saya bikinin template untuk content management yang mungkin kalian bisa pakai atau tambahin. Jadi di sebelah kiri, paling kiri, itu saya bikin. Jadi teman-teman yang kotak-kotak ini namanya list. Ini sebelumnya nggak ada. Karena ini saya bikinin template, jadi saya kasih di situ list-list baru. Jadi kalau kalian baru buka Trello, ini akan kosong, kosong melompong, kosong banget. Jadi nanti ada tulisan add list kayak gitu, kita bisa taruh di sini. Ini saya kasih yang pertama listnya content idea, terus yang kedua ada written. Jadi biasanya yang saya kerjakan adalah kalau saya punya konten, saya tulis raw kontennya itu seperti apa, topik besarnya itu seperti apa, saya tulis di sini. Habis itu nanti kalau saya sudah selesai nulis, udah saya lengkapin, detailnya udah saya tulis, saya pindahin card-nya ke list written. Habis itu kalau udah selesai, nanti saya kasih caption. Caption saya pindahin, udah di-captionin. Habis itu kalau udah saya proofread, biasanya di Grammarly sama Hemingway.app, itu saya taruh di proofread. Habis itu nanti kalau udah selesai, kalau seandainya ini infografik, saya taruh di Need Design. Kalau udah selesai, udah menurut saya udah bagus. Atau kalau seandainya ini konten klien saya, dan sama klien saya sudah di-approve, langsung di-ready to schedule. Kalau mungkin teman-teman mau bikin kayak gini, mau dibikin lebih detail, bisa banget. Trello ini benar-benar editable, jadi workflow kita itu benar-benar semau kita sendiri. Jadi saya umpamanya suka workflow saya seperti ini, ya saya bikin seperti ini. Kalau teman-teman suka yang lain, bisa dibikin sesuka hati teman-teman. Asana pun juga seperti ini, cuma bagusnya Asana itu bisa dibentuk kayak kalender gitu. Jadi kalau ini kan kayak gini aja, kalau Asana itu bisa, ini nanti ada kalendernya. Saya harusnya capture Asana juga ya, tapi saya nggak masukin. Oke, terus yang Google Sheet tampilannya juga bisa dibikin seperti ini kalau teman-teman mau bikin. Itu kan soalnya bisa masukin link-link. Jadi itu nanti kayak mempermudah kerjaan kita. Dan ini tuh menurut saya nggak cuma bisa dipakai untuk konten aja ya. Bisa, umpamanya teman-teman ada mau bikin tugas kelompok kayak gitu-gitu. Ini di, kalau teman-teman lihat kursor saya di sini, ini teman-teman bisa invite teman-teman yang lain. Umpamanya ada tim-tim yang lain, teman-teman bisa invite mereka. Jadi mereka, kita semua bisa kayak kerja real time bareng gitu loh. Terus next-nya, ada content idea generator. Kalau menurut saya content idea itu datangnya kan dari pikiran kita sendiri. Cuman kadang kita itu kalau duduk, terus mikir, mau bikin konten. Nah, kadang kayak, nggak ada ide gimana ini. Nah, kadang ide itu datangnya kalau pas kayak lagi makan, kayak gitu-gitu. Pas lagi makan, terus mau buka laptop, kalau pas lagi nggak buka laptop, ya males banget buka laptop, harus nungguin restart lagi, kayak gitu-gitu kan. Nah, yang saya lakukan adalah saya buka Google Keep. Google Keep kan nanti bisa langsung di-sync di Chrome yang di desktop. Jadi nanti bisa enak saya nulis langsung di situ. Terus yang kedua ada Push Bullet. Push Bullet sebenarnya juga sama Google Keep, cuman saya pakai Google baru-baru ini. Yang dulu saya pakai Push Bullet dan udah kebiasaan, jadinya saya pakai Push Bullet. Kalau Push Bullet bentuknya dia kayak chat based gitu, tapi kita kayak chat dari handphone ke laptop kayak gitu. Terus ketiga ada Order.ai. Kalau yang ini biasanya kalau pas lagi makan, saya nemu konten ide konten. Pas saya nulis, kalau umpamanya idenya itu panjang, pas saya nulis itu kadang baru dapat nulis satu kalimat itu udah hilang. Nah, Order ini bantuin kita dengan mentranscribe apa yang kita bicarakan, apa yang kita omongin. Bahkan dia juga
bisa mentranscribe kalau kita ada lagi ngobrol sama temen nih, lagi brainstorming. Mungkin kita males nyatet atau mungkin lagi nggak bisa nyatet. Kita bisa pakai Order.ai, tapi kekurangannya dia cuma berbahasa Inggris aja. Saya udah nyoba ngomong bahasa Indonesia, tapi dia nggak bisa. Terus selanjutnya, kalau seandainya pas lagi suntuk banget, nggak ngerti sama sekali, nggak ada ide untuk, aduh mau bikin konten apa yang dipengenin sama audiens saya nih. Saya carinya di Google Trends sama Answer the Public. Ini nanti saya tunjukin tampilannya ya. Nanti sebenarnya Google Trends sama Answer the Public ini yang benar-benar untuk masih beginner, tapi nanti kalau teman-teman sudah mungkin mau mendalami digital marketing, mau mendalami tentang SEO, teman-teman bisa pakai Ahrefs. Saya pakainya Ahrefs, ada Ubersuggest, ada Semrush juga. Sebenarnya ada banyak banget, tapi saya ngasihnya yang benar-benar gampang dipelajari. Saya kasih tampilannya Google Trends ya. Jadi ini homepage-nya Google Trends. Kalau saya klik martabak manis di sini, kalau saya scroll down terus, dia jadinya kayak gini. Nah, jadi ada ide konten kan, kayak cara bikin martabak manis teflon simple, kayak gitu-gitu. Terus ada kalori martabak manis. Jadi, kalau umpamanya nggak ada ide, langsung ngelihat Google Trends, oh, oke, jadi ini yang dipengenin audiensnya. Oke, langsung bikin, kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada Answer the Public. Answer the Public ini juga sama, tapi ternyata kekurangannya dia juga nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sorry. Ini saya coba martabak manis. Kemarin pas saya enter, pas saya cari, dia keluar. Terus saya coba keyword bahasa Indonesia yang lain, dia nggak keluar. Ternyata kayaknya mungkin karena martabak manis ini juga makanannya orang Singapura, Malaysia ya, jadinya ada berbahasa Inggrisnya. Tapi pas saya coba masukin makanan manis gitu, dia nggak ada keluar, dia kayak kosong gitu semuanya, nggak ada ide kontennya. Oke, lanjut, design tool. Kalau yang saya rekomendasikan untuk beginner, teman-teman yang udah kuliah pastilah udah bener-bener familiar ini, Canva sahabat semua orang. Ini tinggal drop and drag aja, ini tampilannya Canva. Kalau mungkin yang belum tahu, kalau kita hover ke home, ini ada templates-templates, saya hover ke templates, ini ada templates untuk social media, ada template untuk invitation, card, resume, ada postcards, terus ini ada marketing poster, flyer, terus ini ada menu, ada banyak banget macamnya. Terus kita hover ke learn, itu ada course-nya, ada online course-nya. Bahkan ada online course untuk social media marketing juga. Jadi kalau umpamanya teman-teman mau mulai bikin social media management untuk side hustle, side job-nya kalian, untuk nambah-nambah uang jajan, bisa belajar di Canva. Terus next, untuk bikin konten, biasanya saya akan masukin icon-icon atau foto atau video buat membantu untuk mengkomunikasikan kata-kata saya tadi. Nah, itu saya pakainya kalau icons, itu di Icons 8. Terus Canva, dia juga ada icons, ada foto, ada video juga. Pexels.com, ada Unsplash.com. Tapi teman-teman harus selalu ingat ya, kalau mau download apapun, kita harus selalu cek license-nya dia, karena kita nggak mau issue sama pencipta icon atau fotonya ini. Nanti kita disuruh bayar. Oke, next-nya ada video editing dan screen recording. Kalau video editing, saya pribadi pakai Premiere. Mungkin teman-teman juga lebih suka pakai Adobe Premiere atau yang buat Apple, apa ya namanya? Oh, sorry. Saya matiin timer bentar. Oke. Ini yang versi gampangnya, ada Headliner app, headliner.app. Headliner.app ini juga bisa dikerjakan real time. Jadi kalau misalnya saya lagi edit-edit, saya tinggal kasih linknya ke klien saya, terus mereka bisa ngasih tahu saya secara langsung itu di-approve atau enggak tanpa saya harus download. Terus loom.com. Loom ini untuk record screen kita. Jadi kalau seandainya teman-teman umpamanya mau ada tugas sama tim kalian, terus mau ngasih tutorial, tapi
males screen sharing langsung karena mungkin nggak ada waktu atau nggak mau ketemu live, kalian bisa videoin tutorial kalian itu pakai Loom. Jadi nanti ada video kalian muncul di bawah sini atau enggak itu kalian, nanti tinggal kita kirim aja linknya ke tim kita, nanti mereka bisa akses langsung. Terus selanjutnya ada content scheduling. Saya pakai Facebook Creator Studio, pakai Later, pakai Content Studio. Kalau Facebook Content Creator Studio, karena dia dari Facebook, jadi yang bisa di schedulein di situ hanya Facebook dan Instagram. Kalau Later dan Content Studio itu lebih lengkap lagi. Mereka bisa schedulein Instagram, Facebook, terus ada LinkedIn, ada Twitter juga, kayak gitu. Kalau YouTube, saya belum pernah sih, karena saya nggak ada manage YouTube. Terus yang terakhir, ini yang terakhir, ada productivity tools. Saya pakainya Google Track. Google Track ini untuk track timing saya bekerja berapa lama. Kira-kira kalau saya bikin konten 10, itu berapa lama ya, berapa menit ya. Jadi saya bisa bekerja lebih efektif. Kita semua, kalau teman-teman mau download, teman-teman pakai ini, teman-teman bisa bekerja atau ngerjain tugas lebih efektif. Terus ini juga fungsinya kalau buat saya, ini timer karena saya ada beberapa klien yang bayarnya per hour, jadi saya timer di sini apa aja yang sudah saya kerjain, saya tulis di situ. Terus yang terakhir ini benar-benar sahabat saya, Google Assistant, karena saya pakainya Android. Kalau teman-teman pakainya Apple, pakai Siri. Ini benar-benar saya suka lupa, jadi Google tinggal, hey Google, remind me to turn off the water, kayak gitu-gitu, saya sering kayak gitu. Terus kadang kalau mau minum obat, saya lupa harus jam berapa, kadang karena lagi kerja. Terus saya tinggal, hey Google, gitu aja, terus Google-nya langsung bikin timer sendiri buat saya. Jadi kayak kita nggak perlu nginget-nginget hal yang kecil-kecil itu karena udah dibantuin sama Google. Jadi kita udah bisa kerja yang ngerjain yang lain. Itu aja sih dari saya. Mungkin kalau ada teman-teman yang pakai tools yang lebih bagus, boleh di-share di kolom chat. Kalau ada pertanyaan, boleh di-share di kolom chat juga. Saya sudahin ya sharingnya. Saya kembaliin ke Kak Ovi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Ana. Terima kasih sudah sharing-sharing. Benar sih, Canva adalah penyelamat kita semua ya. Saya setuju itu statement. Yeah. Terima kasih Kak Ana. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik, saya akan share sama Ana di akhir acara ya. Thank you. Yeah. Terima kasih. Oke. Sekarang kita beralih ke narasumber kita yang keempat. Wah, tidak terasa ini sudah narasumber terakhir ya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan dosen Politeknik Sinar Mas Berau Kol. Ada Ibu Fajariah Mulyani STMT yang akan bercerita mengenai literasi digital untuk tenaga pendidik dan anak didik di era digital. Ibu Fajariah, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ovi. Selamat pagi Ibu. Silakan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu, lalu silakan menyampaikan materinya. Oke, terima kasih untuk waktunya Mbak Ovi. Perkenalkan, saya Fajariah Mulyani. Saya salah satu dosen di perawatan mesin Politeknik Sinar Mas Broko. Hari ini saya akan sedikit sharing tentang literasi, budaya literasi digital untuk tenaga pendidik dan anak didik ya. Apakah kelihatan presentasi saya? Boleh di full screen. Berbicara tentang budaya. Sudah ini? Ya, sudah, Bu. Sudah ya. Berbicara tentang budaya, di sini saya akan membahas tentang tantangan dan harapan untuk dunia pendidikan di era disruptif. Kalau kita ngelihat di tentang budaya literasi digital pada saat ini, banyak sekali kita lihat pemandangan ataupun kondisi banyak sekali kita berkumpul tapi kita sibuk dengan HP kita sendiri, yang mana itu bukan hanya di kalangan mahasiswa, begitupun juga itu terjadi pada kalangan orang tua kita ataupun saudara dan keluarga kita. Ini banyak sekali terjadi
Dan itu pun juga bukan terjadi pada di lingkungan kita, tapi juga di dunia negara lain dan sebagainya. Ya, pertanyaannya adalah apakah mereka dengan kegiatan seperti ini bisa dikatakan sedang berliterasi? Dari kompas.com yang mengatakan bahwa literasi rendah itu akan menjadi ladang hoaks. Kita ketahui berdasarkan data UNESCO tahun 2012 bahwa minat masyarakat Indonesia itu sangat rendah sekali, sangat sangat mudah sekali untuk untuk peredaran kabar hoaks atau kabar bohong. Yang mana karena kenapa ini terjadi karena budaya baca yang masih sangat rendah di masyarakat kita. Diharapkannya dengan budaya literasi digital ini, khususnya di Politeknik Sinar Mas Merokol, kita tidak akan menjadi penyebar hoax ke depannya. Ini adalah salah satu budaya yang ada di negara kita. Kita bandingkan dengan budaya yang ada di Jepang. Kalau kita melihat, orang Indonesia bukan tidak bisa membaca, tetapi melainkan di sini belum biasa untuk membaca dengan lengkap, dengan sepenuhnya, dan juga belum suka membaca buku secara tuntas. Selain itu juga belum bisa mengelola informasi dengan baik dan bijak. Nah, sebelum memanfaatkan hasil bacaannya, diharapkan kita meningkatkan kualitas kehidupan diri, sosial, masyarakat, dan bangsa nanti ke depannya. Nah, bagaimana tentang budaya literasi digital? Kalau kita berbicara tentang literasi digital seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kris, itu mengatakan bahwa kecakapan dalam menggunakan media digital dengan etika dan tanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Sehingga diharapkannya nanti mampu berpikir secara kritis, kreatif, dan inovatif, yang mana sudah disampaikan oleh Ibu Ana tadi tentang kreator ya Bu ya tadi. Yang kedua adalah memecahkan sebuah permasalahan, yang ketiga bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa berkolaborasi dengan banyak orang. Bagaimana cara kita budaya literasi digital sebagai prasyarat kecakapan hidup di abad 21? Hal ini tidak bisa lepas dengan adanya integrasi dan kolaborasi, yang mana kolaborasi di sini mencakup semua kolaborasi aspek stakeholder yang meliputi sivitas akademika, berawal dari keluarga ataupun masyarakat, institusi dan pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Dan pada saat ini pemerintah sudah melakukan webinar pada pagi hari ini untuk meningkatkan budaya literasi digital kita. Nah, bagaimana tantangan untuk industri 4.0 dan society 5.0 di sini di era disrupsi teknologi? Kita ketahui berdasarkan bahwa McKinsey tahun 2017 mengatakan tenaga kerja global akan beralih profesi sekitar 75 sampai 375 juta orang. Yang mana kita ketahui kalau zaman tahun 90-an, tahun 2000-an, taksi itu masih belum online. Tetapi seiring perkembangan zaman, taksi online sudah mulai berkembang dengan pesat, yang mana mulai dari Gojek dan sebagainya, dan sekarang sudah berkembang lagi menjadi driverless car. Yang ini sudah diterapkan di ITS kemarin, sempat ramai bahwa ITS sudah meluncurkan driverless car ini untuk mengantar para wisudawan ke tempat wisuda, ataupun mereka bisa mengantarkan ke fakultas mereka masing-masing dengan menggunakan mobil tanpa awak pengemudi gitu ya. Dan berikutnya kita ketahui dengan peranan manusia yang digantikan dengan mesin ataupun robot ataupun artificial intelligence di sini, secara tidak langsung pekerjaan itu akan digantikan dengan mesin, yang mana berdasarkan data Gartner tahun 2017 dia mengatakan sebanyak 1,8 juta orang itu akan tergantikan. Pahami juga bahwa dunia maya dari society 5.0 ini, semua pekumpulan data, big data ataupun AI ini, sehingga itu menjadi satu informasi secara
keseluruhan. Hal ini pun juga sudah diterapkan oleh PLN kita yang mana sudah menggunakan SCADA untuk mengatur ataupun mematikan jaringan listrik apabila ada salah satu pembangkit kita yang mati. Nah, bagaimana dampak positif industri 4.0 di Indonesia? Kita ketahui McKinsey dan and Company yang mana dalam majalahnya Automation and the Future of the Work in Indonesia, dia mengatakan bahwa sekitar 23 juta pekerja yang ada saat ini akan digantikan secara otomasi pada tahun 2030. Tetapi hal ini juga akan menjadi peluang. Ada peluang sebesar 27 sampai 46 juta dari 10 pekerja baru, di antaranya dia berupa pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya. Salah satunya adalah konten kreator, mungkin dari sektor kesehatan, dia butuh tenaga-tenaga, apalagi di zaman pandemi kemarin banyak sekali dibutuhkan tenaga kesehatan untuk bisa membantu para pasien pada waktu itu. Berikutnya adalah tentang konstruksi dan manufacturing, itu juga akan mengalami permintaan tenaga kerja. SDM pembangunan Indonesia, berdasarkan data BPS tahun Agustus 2019, bahwa pengangguran diploma dan sarjana itu sebesar 5,99% dan 5,67% untuk sarjana, diploma 5,99%. Yang mana data ini secara tidak langsung akan berdampak pada mayoritas tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah, yang mana masyarakat kita masih banyak, lumayan besar, yang tingkat SMA sebesar 18,33% dan tingkat SMK adalah 11,73%. Ini menjadi tantangan kita untuk bisa berbudaya literasi digital, karena kalau kita aktif di LinkedIn, ya program LinkedIn, kita tinggal membuat aplikasi CV kita, masukkan di situ. Apabila CV kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan, perusahaan itu akan mengkontak kita secara langsung. Sehingga budaya literasi ini sangat penting dibutuhkan untuk mahasiswa. Nah, sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa untuk menciptakan manusia unggul di tahun 2019 sampai 2024, ada 5 kriteria. Yang pertama adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini prioritas pendidikan karakter dengan pengamalan Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika, yang mana kita ketahui bahwa Indonesia adalah pulau negara kepulauan yang dengan berbagai macam kemajemukannya, sehingga pendidikan karakter itu harus kita unggulkan sehingga akan membentuk suatu budaya. Yang berikut, yang kedua adalah deregulasi dan debirokratisasi, yang mana ini adalah pemungkasan atau pemotongan semua regulasi yang menghambat sehingga akan terbentuk terobosan dan peningkatan investasi. Yang berikutnya, meningkatkan investasi dan inovasi. Dari kebijakan pemerintah harusnya lebih kondusif untuk menggerakkan sektor swasta agar meningkatkan investasi di sektor pendidikan, sehingga akan penciptaan lapangan pekerjaan. Hal ini sudah mulai dilaksanakan oleh pemerintah dengan adanya Kampus Merdeka, yang mana semua kegiatan pemerintah itu diorientasikan pada penciptaan lapangan kerja dengan mengutamakan pendekatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang baru dan inovatif. Yang terakhir adalah pemberdayaan teknologi. Dengan pemberdayaan teknologi, memperkuat teknologi sebagai alat pemerataan, baik di daerah terpencil maupun kota besar, itu mendapatkan kesempatan yang sama serta dukungan yang sama untuk pembelajarannya. Walaupun di Kabupaten Berau ini masih ada beberapa area yang masih berada dalam kondisi blank spot. Salah satunya kemarin saya sempat ikut suami karena suami mendampingi anak didiknya untuk mengikuti Pertamina Foundation, yang mana di salah satu kampung di Radak Buyung-Buyung itu ada spot itu di 15 km dari kampungnya, sehingga kalau sudah masuk ke kampungnya sama sekali tidak ada sinyal di situ.
Yang berikutnya adalah pesan kunci dari Kemendikbud, yang mana ini saya sadur dari sosialisasi Kampus Merdeka, bahwa pemerintah berjuang untuk membuat sistem pendidikan yang mengutamakan kemerdekaan belajar. Yang mana kerangka pesan kuncinya ada 3 pilar. Pilar pertama adalah dosen ataupun guru itu adalah sebagai penggerak. Sebagai di sini adalah mampu memoles mahasiswa dengan kreativitas dan inovatif yang dia miliki. Tapi dengan kondisi pandemi seperti ini, kita tidak bisa secara langsung bertemu dengan mahasiswa kita, apalagi dalam artian masih melakukan pembelajaran secara blended, yang mana ada online dan ada yang offline. Pada saat offline ini adalah kesempatan guru untuk memetakan kemampuan di setiap mahasiswa, apa yang dia mau, apa yang dia mumpuni atau yang dia miliki, intinya begitu. Pilar yang kedua adalah perubahan, yang mana perubahan ini adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan, sehingga ini akan mau tidak mau kita selaku dosen ataupun guru harus bisa menjadi merubah semuanya, sehingga pembelajaran itu tidak membosankan, tidak membuat mahasiswa mengantuk. Mahasiswa merasa tertantang apabila kita mau berubah dengan membuat pembelajaran dengan problem solving, membuat suatu problem solving ataupun studi kasus, sehingga anak-anak bisa berpikir lebih overthinking, ya, maksudnya berpikirnya lebih tinggi, ya gitu. Pilar yang ketiga adalah kita sedang mengkonsolidasi kebijakan, yang mana konsolidasi kebijakan ini sudah dilaksanakan dengan adanya Kampus Merdeka dan ada beberapa program yang dilakukan oleh Dirjen. Nah, interpretasi Kemendikbud sesuai dengan visi Presiden SDM Unggul bahwa dengan merdeka dalam belajar, Prodi akan dipelajari menjadi starting point, yang mana dia mampu mengambil MK prodi lain di luar fakultas ataupun kampus lain. Mungkin contohnya adalah kayak perawatan mesin bisa berkolaborasi dengan STIPER, yang mana nanti kita bermain dengan tentang mekanisasi pertaniannya, ataupun perawatan mesin berbicara bisa bergabung dengan UMB dari segi ekonomi dan maintenance-nya, ataupun nanti dari segi untuk menghitung efisiensi bahan bakar yang dibutuhkan secara ekonominya. Dan selain itu, pembelajaran di kelas itu harus lebih bersifat diskusi, problem solving ataupun hacker of thinking. Dan di sini peran dosen sebagai penggerak, dosen mampu memfasilitasi pembelajaran mahasiswa secara independen. Sehingga yang mana pembelajaran ini bentuk-bentuk non-kuliah mulai kita terapkan. Mungkin salah satunya sudah dilaksanakan di Politeknik Sinar Mas Brokol ini dalam bentuk KPI, magang, prakerin, gitu kan, menghadirkan praktisi, dosen dari industri, dan ada juga RPS dari Politeknik Sinar Mas Brokol, dan proyek-proyek yang melibatkan mahasiswa, salah satunya adalah TEFA, penelitian, dan PKN. Nah, bagaimana penguatan perbandingan antara literasi baru ataupun dengan 6C, ya, yang mana 6C dulu terkenalnya adalah computation thinking, ada kreatif, critical thinking, collaboration, communication, dan compassion. Compassion di sini, yang mana kalau kita berbicara tentang literasi baru adalah literasi data dengan kemampuan untuk membaca, menganalisa, menginformasikan, menggunakan informasi dengan big data di dunia digital. Sehingga dari beberapa materi, mungkin nanti dosen ada beberapa materi bisa kita jadikan konten kreator dalam bentuk YouTube ataupun dalam bentuk web ataupun dalam bentuk. Yang mana literasi teknologi harus mampu memahami cara kerja mesin. Teknologi seperti coding, artificial intelligence, engineering principle, dan sebagainya. Yang di sini literasi manusia harus lebih humanis, komunikatif, dan lebih desain, yang menunjukkan bahwa karakter
bangsa Indonesia harus tetap dipegang secara utuh. Dan yang tak kalah penting adalah experimental learning. Di sini pendidikan pengalaman. Pendidikan pengalaman mungkin istilahnya dalam artian dari pengalaman guru-guru kita ataupun pengalaman teman-teman pada saat ini diaplikasikan dalam literasi yang baru. Sesuai dengan kebijakan Kemendikbud, di sini penciptaan karakter unggul dengan budaya akademik kolaboratif dan kompetitif di perguruan tinggi itu ada 6 poin yang harus kita ada 6 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah merdeka belajar. Merdeka belajar di sini bahwa pembelajaran itu tidak harus selalu ada di kampus. Yang mana pembelajaran itu bisa dilakukan dengan blended learning ataupun dengan online. Dan ini juga bisa dilakukan dengan mengambil mata kuliah di prodi yang lain. Tidak menutup kemungkinan, misalnya perawatan mesin mau belajar tentang SAP di prodi teknologi rekayasa logistik itu bisa juga. Yang kedua adalah pengembangan kepemimpinan. Pengembangan kepemimpinan di sini adalah kegiatan ekstrakurikuler untuk pengembangan kepemimpinan dan bekerja dalam tim sehingga dapat terus dikembangkan. Yang ketiga adalah pendampingan dosen. Dosen sebagai penggerak dalam berbagai kegiatan, entah itu keagamaan, sosial budaya, olahraga, penelitian, pengabdian masyarakat, dan lain-lain, harus selalu mendampingi mahasiswa secara intensif. Yang keempat, general education, yang mana itu pemawasan. Wawasan pengetahuan tentang kebangsaan dan bela negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI tetap harga mati untuk kita semua. Yang kelima adalah semangat juang, pantang menyerah. Yang mana ini sudah banyak program yang sudah dicanangkan oleh Kemendikbud Vokasi, khususnya adalah salah satu PKM kewirausahaan. Ini juga kesempatan besar untuk mahasiswa Politeknik Sinar Mas Broko untuk bisa berikut serta dalam program ini. Yang terakhir adalah pembelajaran sepanjang hayat, bahwa dalam dunia pendidikan siapapun itu harus kita sadari bahwa diri ini harus menjadi pembelajar sepanjang hayat untuk tetap survive di setiap perkembangan. Jangan pernah dengan adanya literasi digital yang sangat pesat ini menjadi ancaman buat kita. Harusnya kita balik menjadi sebuah tantangan untuk kita selalu mau belajar dan mencoba. Ini adalah salah satu kegiatan mahasiswa yang yang bisa dilakukan oleh mahasiswa kita. Salah satunya adalah praktek ataupun magang kerja. Kalau di baik Ibu, mohon maaf saya harus mengingatkan waktunya sudah habis Bu. Oke. Terima kasih. Mungkin tinggal dikit aja Mbak Ovi. Oke. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Ovi. Iya. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah memberikan pemaparannya di pagi hari ini ya, siang hari ini. Terima kasih banyak. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan menarik akan saya sampaikan ke Ibu di akhir acara. Terima kasih Ibu sekali lagi. Baik, saatnya sekarang saya menyampaikan ya pertanyaan-pertanyaan yang memang kami rasa menarik begitu untuk disampaikan narasumber. Pertanyaan pertama yang bisa kami pilih adalah pertanyaan dari Ferry Ramdhani untuk Bu Rika Lusri Vega. Pertanyaannya gini Bu Rika, gimana pengaruh penggunaan software anti malware terhadap keamanan data? Apa ada software anti malware yang bisa direkomendasikan? Ya, terima kasih Mbak Ovi, terima kasih juga Mas siapa tadi ya? Ferry ya? Yang bertanya. Ya, sebenarnya kita itu kalau menggunakan perangkat digital kan kita tuh suka males ya nambah aplikasi-aplikasi baru. Kayak gitu. Padahal itu sebenarnya penting kalau kita memasang anti malware itu. Karena jika kita menggunakan itu, kadang-kadang kan data akhirnya
ke sadap yang lain, atau enggak bisa dicuri, atau enggak nanti malah perangkat digital kita malah rusak, kayak gitu. Jadi penting untuk kita memasang itu. Nah, salah satu caranya yang mungkin bisa saya rekomendasikan kepada teman-teman yang ada di Brau, dengan sering mengupdate apa ya, misalnya kalau laptop, komputer, kayak gitu, kita mengupdate Microsoft-nya, itu harus kita update. Kemudian Android-nya, itu juga harus sering kita update. Walaupun saya tuh juga agak-agak berat biasanya, karena setelah kita mengupdate tipe-tipe dari Android dan segala macam itu, jadinya kecepatan handphone kita jadi melambat. Tapi dengan kita memasang itu dan sering melakukan update, mereka yang pemilik Android dan segala macam sudah mengupdate juga pengamanan-pengamanan terhadap apa yang mereka punya. Jadi itu sangat bagus sebenarnya. Selain dari sering melakukan update itu, kita juga bisa memasang anti malware itu, salah satunya tuh Bitdefender. Nah, mungkin yang di sini mahasiswa biasanya jauh lebih jago-jago daripada saya. Kemudian bisa juga kita pakai Kaspersky, kemudian ada McAfee. Nah, itu udah sering ya kita dengar. Kemudian Trend Micro. Itu supaya bisa dia lebih menyaring. Jadi minimal kan itu percepatan aplikasi, kemudian malware-malware itu kan luar biasa, tapi paling enggak dengan kita juga memasang itu, kemudian kita sering mengupdate perangkat lunak kita melalui Microsoft Word atau Microsoft-nya atau Android kita atau iOS kalau menggunakan Apple kayak gitu, itu dia mereka juga sudah mengikuti perkembangan dari malware. Jadi mereka sudah menjaga biar perangkat ini malware-malware ini tidak merusak sehingga dapat mencuri data-data pribadi kita, kemudian atau menghack, apalagi sehingga mereka bisa ambil data pribadi dan menggunakannya, disalahgunakan untuk transaksi-transaksi yang sebenarnya tidak kita lakukan. Itu Mbak Ovi ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Tadi yang bertanya Ferry Ramdhani nih. Ferry, semoga masih bergabung bersama dan puas dengan jawaban yang dikasih Ibu Rika. Bu, terima kasih ya sudah berkenan menjawab pertanyaan dari peserta di Brau pada hari ini. Terima kasih Bu Rika. Oke, beralih ke pertanyaan berikutnya. Kita bertemu dengan pertanyaan dari Eni Fiorisa untuk Pak Kris. Nah, Pak Kris bisa bergabung. Oke, Pak Kris, ada pertanyaan gini nih. Perkembangan teknologi digital tuh sekarang semakin pesat ya, bahkan semua lapisan masyarakat di dunia tuh sekarang pakai gitu kan. Bahkan ke anak-anak yang misalnya di bawah umur atau di bawah usia 10 tahun gitu loh. Nah, pastinya ini punya dampak-dampak buruk apabila dipergunakan dengan salah dan kurang bermanfaat. Nah, gimana cara mengatasi hal tersebut, Pak? Karena kan mungkin juga pengawasan orang tua kurang gini. Nah, apa kira-kira win-win solution untuk mengatasi biar anak tidak terlalu terpapar sama hal-hal yang tidak tepat dengan usianya, orang tua juga mungkin bisa meningkatkan pengawasannya dengan bagaimana? Mungkin Bapak bisa bantu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya buat Saudari Eni Fiorisa. Di dalam hal ini, kita tidak bisa memungkiri ada efek positif dan efek negatif di dalam penggunaan digital. Apalagi 2 tahun belakangan ini ada masa pandemi. Kita bisa melihat bagaimana dari pendidikan PAUD ya, pendidikan anak usia dini, itu sekarang menggunakan Zoom, ya, artinya menggunakan digital. Perlu tanggung jawab orang tua di dalam pendampingan anak-anak, apalagi mereka-mereka yang berada di bawah usia 10 tahun. Kalau kita melihat kondisi anak-anak yang memerlukan pendidikan tetapi tidak terjangkau oleh digitalisasi, itu mereka tidak terpapar secara banyak ya dengan adanya kondisi pandemi seperti ini. Mereka tetap bebas ya bermain, belajarnya bisa tatap muka seperti itu. Tapi kalau yang area-area yang kena pandemi, masalah pendidikan ini luar biasa sekali, menjadi tantangan tersendiri. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai orang tua ataupun mahasiswa. Yang pertama, kalau kita sebagai orang tua, tanggung jawab pendidikan anak itu berada di tangan dan pundak kita. Apapun yang terjadi, anak itu ada di bawah tanggung jawab kita.
tentunya pendidikan kepada anak-anak di bawah 10 tahun yang harus menggunakan sarana digital baik komputer maupun handphone, itu kita yang menentukan anak ini bisa dilatih, bisa digunakan menggunakan sarana handphone itu pada jam-jam tertentu atau saat pembelajaran dengan adanya pendampingan kita orang tua. Kalau kita, anak-anak kita dari kecil, ya mungkin sebelum sekolah, mereka kalau saya lihat sekarang anak-anak usia baru bisa berjalan, sudah diperkenalkan oleh orang tuanya menggunakan handphone bermain game. Ya, ini akan menjadi kecanduan. Sementara kenapa anak-anak ini diberikan handphone untuk bermain? Karena orang tuanya punya kegiatan lain. Ya. Sama, orang tuanya pun punya kegiatan dengan menggunakan handphone. Ya. Istilahnya mereka ya mau berstatus sosial seperti itu. Update status lah, nonton drakor lah, segala macam. Hal ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Ya. Orang tua harus bicara. Kalau orang tua dua-duanya bekerja, tentunya akan menyerahkan masalah pengawasan dan pendidikan kepada orang lain. Orang tua yang seperti ini, itu harapan saya, itu mampu menyisihkan waktu untuk mendampingi anak-anak. Pengalaman di dalam pendidikan bagi saya sendiri, anak-anak itu kalau dari awal kita bisa memberikan pemahaman yang baik bagaimana cara penggunaan sarana-sarana komunikasi di dalam era digital seperti ini, anak-anak akan bisa memahami. Anak-anak bisa mampu, apalagi kita sendiri mau terlibat di dalam proses pendidikan anak-anak kita. Perkembangan teknologi tidak bisa dicegah. Yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan waktu luang kita lebih banyak kepada anak-anak kita. Jangan biarkan anak-anak kita berkembang tanpa pengawasan. Teknologi akan sangat diperlukan di dalam perkembangan beberapa tahun ke depan. Apalagi sekarang semua masih menggunakan anak-anak SMA, SMP, SD, PAUD. Kalau di area Kabupaten Berau masih belajar secara online. Hal ini juga yang menjadi tantangan bagi kita. Mudah-mudahan orang tua sadar bahwa teknologi bisa berpengaruh positif, bisa berpengaruh negatif. Kita yang bisa menentukan anak ini mau dikasih hal-hal yang baik atau hal-hal buruk, decision ada di orang tua. Ya. Jadi perkembangan teknologi dan digital yang pesat ini, kita wajib mengontrol. Semua merupakan teknologi yang diciptakan oleh manusia untuk membantu manusia. Tetapi kalau kita tidak bisa mengontrol, ada kemungkinan ya, kita juga masih belum tahu, kalau semua nanti tadi pemaparan bagaimana artificial intelligence, kalau diterapkan di dalam kehidupan orang-orang, nanti sebagian besar diganti oleh teknologi seperti ini, bisa-bisa kalau kita tidak mengontrol hal itu, kita pernah nonton film namanya Terminator. Nah, orang-orang itu yang sudah dikasih artificial intelligence, nah itu ya kita digitalisasi yang menggunakan AI ini, bisa-bisa akan membunuh kita. Oleh karena itu, kita wajib untuk mengontrol hal seperti demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Kris. Baik, terima kasih untuk jawabannya terhadap penanya hari ini, ada Annie Fiorisa. Semoga juga cukup bisa di-capture dengan baik ya jawabannya. Terima kasih Pak Kris. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Wah, yang bertanya penyanyi ya, Rio Febrian nih. Waduh, nanya ke Kak Ana Rahmawati. Pertanyaannya gini, kenapa konten-konten yang kurang bermanfaat tuh sekarang tuh lebih gampang naik atau viralnya Kak dibandingin konten yang edukasi gitu? Contoh kayak konten apa gitu, saya nggak mau sebutin deh. Menurut kakak kayak gitu gara-gara apa ya? Konten apa Kak Ovi? Makasih pertanyaannya Kak Rio, okay. Bagus banget ini. Oke, jadi pertanyaannya tadi kenapa yang lebih gampang viral itu yang konten negatif dan konten prank-prank gitu ya?
Kalau sebenarnya kalau kita fokusnya ke konten-konten seperti itu ya, memang mereka banyak yang viral. Tapi kalau kita lihat konten-konten positif itu sekarang juga banyak kok yang viral. Kayak tadi yang saya share, kalau teman-teman masih masih ingat, itu yang konten cara jualan itu kalau nggak salah followernya 300 ribu orang. Dan dia nge-share, benar-benar nge-share tips sama meme-meme tentang cara jualan, tentang cara bikin account Shopee, umpamanya tentang cara bikin landing page, tentang digital marketing, kayak gitu-gitu. Itu konten positif. Nah, tapi mungkin kalau seandainya kayak lebih detailnya, kenapa kalau ada konten negatif atau konten prank lagi viral, itu bisa makin viral, itu kalau teman-teman tahu istilah social media bubble. Nah, menurut saya itu karena social media bubble. Jadi social media kita itu kan udah ada algoritmanya. Jadi kalau seandainya kita suka sama satu hal, kita dijejelin itu terus, kita dikasih itu terus, kita dikasih topik yang sama terus, atau mungkin topik yang mepet-mepet dengan yang seperti itu. Jadi kalau seandainya kita udah suka tentang kontennya selebriti nih, kehidupannya selebriti, mungkin besoknya di explore Instagram kita itu akan dikasih kontennya, konten-konten apa sih, gosip-gosip gitu, informan. Terus besoknya mulai viral, viral-viral yang negatif, besoknya konten-konten prank. Karena itu masih, menurut saya topiknya masih apa namanya, masih relevan, masih berkaitan. Nah, mungkin tipsnya kalau teman-teman nggak suka ngelihat konten-konten yang negatif kayak gitu, kalau di Instagram, ketik aja itu kalau kalian buka postingannya di titik di pojok kanan atas, itu kita klik, ada tulisannya not interested. Jadi nanti kalau kita klik not interested, kita tuh kayak ngasih tahu algoritmanya Instagram, saya nggak suka sama topik ini, jangan dikasih lagi. Jadi mereka besoknya akan itu berkurang, makin berkurang, makin berkurang. Terus yang kedua, mungkin kita harus mulai lebih picky untuk follow kreator-kreator atau teman-teman kita ya, follow orang-orang, follow account lain. Karena yang hasil dieksplor tadi itu juga didapat dari data-datanya teman orang yang kita follow, yang mereka suka, yang mereka like atau mereka follow juga. Jadi kita disuggest apa yang mereka suka juga. Kayak gitu. Okay. Semoga membantu menjawab ya, Karyo. Siap. Thank you, Karyo. Pertanyaannya sudah dijawab dengan baik oleh Kak Ana. Kak Ana juga terima kasih ya sudah berkenan menjawab pertanyaan dari Mas penyanyi kita, yaitu Rio Febrian. Bercanda, tapi harapan saya beneran sih. Iya, yeah, thank you. Oke, sebenarnya sekali pertanyaan yang masuk bagus-bagus dari teman-teman di Berau nih. Cuman sayangnya karena waktu kita yang terbatas, saya hanya bisa membaca dan memilih beberapa ya. Untuk itu, pertanyaan terakhir mungkin untuk siang hari ini ada dari Faisal Rizky Darmawan untuk Ibu Fajaria Mulyani. Pertanyaan begini, salam sehat Bu Wede. Gimana sih cara memotivasi dan mengoptimalkan kemampuan anak didik dengan ruang literasi digital ini? Jika masih ada siswa yang lebih tertarik main budaya game gitu ya, daripada menggunakan budaya membaca melalui ruang literasi digital. Mungkin Ibu boleh bantu, silahkan dijawab secara singkat saja Bu. Oke, terima kasih Mbak Ovi atas kesempatannya. Mas, siapa tadi Mbak Ovi namanya? Tadi pertanyaan dari Faisal, Bu. Oke, dari Mas Faisal ya. Mas Faisal, terima kasih, sangat membangun pertanyaannya ya. Terkait masalah pembelajaran, kita ketahui bahwa pembelajaran di abad 21 itu kita bukan hanya tentang budaya literasi membaca buku ataupun konteks dalam bentuk online ya. Kalau kita berbicara tentang pembelajaran abad 21, salah satunya adalah pembelajaran dengan media games. Itu dalam artian siswa ataupun dosen itu bisa berkolaborasi, Mas Cal. Yang mana di sini misalnya Mas Faisal, saya mengajar di salah satunya adalah mekatronik ya. Games itu juga bisa dilakukan dalam mata kuliah mekatronik. Sehingga bagaimana cara kita membuat games, contohnya salah satunya game sepak bola gitu ya. Bagaimana cara membuat robot
sepak bola dengan jeda waktu sekian menit dia harus bisa menendang dan sekian detik dia harus bisa menangkap bola. Itu bisa dilakukan dengan games, Mas Faisal. Mungkin itu jawaban saya, Mbak Ovi. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah berkenan untuk menjawab pertanyaannya. Jawaban yang luar biasa saja. Saya rasa cukup Faisal Rizky, semoga puas jawaban yang dikasih oleh Ibu Fajariah. Terima kasih Ibu sekali lagi. Baik, hari ini kan sudah bertemu dengan 4 narasumber yang luar biasa, sudah melakukan sesi tanya jawab juga. Nah untuk itu saatnya sekarang saya mengumumkan nih nama-nama calon pemenang yang beruntung hari ini. Untuk itu saya minta dulu teman-teman untuk bisa menyalakan kamera videonya. Kita akan melakukan absensi bersama terlebih dahulu. Kita akan tutup bersama. Teman-teman juga jangan lupa untuk mengisi absensi di link bawah ini ya, di kolom chat. Bisa diklik aja, ada link absensi, silahkan diisi beserta dengan posttestnya. Diisi aja sebisanya dan kita akan melakukan sesi foto bersama untuk absensi kita siang hari ini. Oke, siap. Oke, kita foto dulu yuk. Pakai literasi digital ya, pakai L gini. Oke. 3, 2, 1. Mantap, kita lanjut lagi sekali lagi. Sekarang pakai jempol aja. Oke, 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi. Cakep, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Oke, saya sekarang mengumumkan nama-nama calonnya. Nanti kita akan verifikasi terlebih dahulu ya data-datanya untuk kita cek apakah sudah pernah menang sebelumnya. Kalau memang belum pernah, pasti ya kita menangkan begitu. Dan buat yang belum terpilih, tenang aja karena kita masih ada sisa slot yang akan dipilih nanti oleh tim kami. Yaitu ada sekarang yang saya sebutkan ada Faisal Rizky, Rio Febrian, Eni Fiorisa, Ferry Ramdhani, dan juga terakhir ada Asep Deni. Silakan kirim nomor telepon Anda dan juga alamat email ke admin Q&A. Untuk nama-nama yang saya sebutkan, nanti sisanya ditunggu aja, siapa tahu Anda yang beruntung untuk mendapatkan pulsa atau imani senilai total 1 juta rupiah untuk 10 calon pemenang yang beruntung. Selamat sekali lagi dan saya mengucapkan terima kasih juga untuk narasumber-narasumber yang luar biasa. Tadi ada Bu Rika, ada Pak Kris dan juga ada Kak Ana dan terakhir ada Ibu Fajariah yang sudah berkenan membagikan ilmu dan pengalamannya ke kita semua yaitu teman-teman di Berau, Kalimantan Timur ya. Besar harapan kami bisa bertemu lagi dengan teman-teman di Berau dengan pastinya pembicara-pembicara yang tidak kalah menarik dengan tema-tema juga yang lebih seru. Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan terima kasih atas atensinya di acara pagi hingga siang hari ini. Saya Ovi Darin selaku moderator mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan untuk teman-teman semuanya. Selamat hari Jumat, semoga menjadi Jumat yang berkah. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tolong tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu, itu penting. Jangan jadi cepat terpancing.
Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan. Gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI. Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, siapa tahu hoax.